Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah semuanya, kita akan membahas soal yang ini ya. Diketahui A dikali B ditambah C sama dengan 2020. Kemudian A ditambah B dikali C sama dengan 2021. Jadi kita diminta untuk menentukan solusi bilangan. Nah, ya kita coba ya. Nah, kedua persamaan ini langsung saja kita kurangkan. A ditambah B, C dikurang, kita kasih kurung lah biar enak bentuknya. AB ditambah C sama dengan 2021 dikurang 2020. Kemudian A ini menjadi dikurang AB, kemudian ditambah BC dikurang C sama dengan 1. A-nya kita tarik keluar, jadi 1 kurang B. Kemudian ini C-nya juga kita tarik keluar, B dikurang 1 sama dengan 1. Kemudian A, 1 dikurang B ditambah, ini kita C dikali negatif 1, berarti min B ditambah 1 sama dengan 1. Jadinya A dikali 1 kurang B. Kemudian ini negatif C menjadi 1 dikurang B juga ya, sama dengan 1. Kemudian 1 kurang B nya kita tarik keluar juga, 1 dikurang B. Tinggallah yang di dalam kurung adalah A dikurang C sama dengan 1. Nah, sekarang perlu kita ingat 1 itu 1 bisa kita peroleh, 1 yang ini bisa kita peroleh dari 1 kali 1 atau negatif 1 dikali negatif 1. Nah, sekarang kita coba dulu yang ini, yang pertama dulu. Jika 1 kurang B sama dengan 1, kita pilih yang ini ya. 1 kurang B sama dengan 1, maka otomatis B nya adalah 0 ya. Nah, jika B 0, maka kita peroleh C nya adalah 2020 ya. Jika B nya 0, B nya 0, maka C 2020. Kemudian dan A nya sama dengan 2020. Nah, sekarang kita coba jika 1 dikurang B negatif 1. Nah, sekarang kita lihat nih, pilih yang ini lagi, coba yang negatif 1. Maka otomatis B nya sama dengan negatif 1, negatif 1 berarti B nya sama dengan 2 ya. B sama dengan 2, maka persamaan kita yang 2 di atas ini menjadi AB, berarti menjadi 2A ditambah C sama dengan 2020. Kemudian ini A ditambah BC, A ditambah BC, B nya berapa? 2 ya, berarti 2C sama dengan 2021. Nah, ini sama-sama kita, ini di atas kali 1, ini kali 2 ya. Oke, kita kali 2A tambah C sama dengan 2020. Ini 2A tambah 4C sama dengan 2, 4, 0, 44, 2. Oke, kemudian kita kurangkan, ini tinggal negatif 3C, ini A nya habis ya karena kita kurangkan. Kemudian ini negatif 2022 ya, 2022. Kemudian C sama dengan 2022 dibagi 3 adalah
C674. Maka kita peroleh A-nya nanti. C-nya 674, B-nya 2. Maka A ditambah BC sama dengan 2020. Satu A-nya yang kita cari. Berarti BC berarti 2 dikali 674 sama dengan 2021. Kemudian A sama dengan 2021 dikurang 2 kali 674 ini 2 kali 4 8, 2 kali 7 14, 2 kali 6 12, 13 ya, berarti 13 48. Oke, 13 48, 2021 kurang 13 48, 6 7. Maka kita peroleh bisa ini A-nya ini 673, C-nya 674 dan B-nya adalah 2. Bisa juga B-nya 0, C-nya 2020 dan A-nya 2021. Jadi jawabannya ada 2 versi ya. Oke. Udah dipahami kan? Nah, ini perlu sedikit kesabaran mengerjakannya. Terima kasih. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.